akan menjalankan tugas sebagai GPM dari semua tugas saya kota. Dalam kalau kota itu ada usaha untuk peningkam. Sebab dalam perkasa ada tentang pengenalan pada perkasa, pengenalan pada perkasa, maklumat, maklumat yang apa ya, buka tidak ya. Tapi sedikit itu dah dalam itu maklumat tu kan. Ini contoh orang orang yang dapat lah konsep, itu dalam pengenalannya. Maklumat PSS, maklumat tertunggal. Di sekolah SMK Pedawan, sekolah. Lepas tu, pengawas PSN, yang blok-blok yang ada lah. Sekarang, oleh kerana tak ada blok kota, kita akan create blok kota. Kita create blok kota secara yang cepat lah. Sebab saya dah ada, ambil print file, buat tester dan jual perkasa. Okay, di hem orange. Jual perkasa. Okay, perkasa dah je. Lepas tu, dalam perkasa ni, what you do, you buat divider. Buat-buat satu, buat dua apa, tengok balik, tengok nota. Lepas tu nanti kita dah print. Okay, file-file yang perlu ada, create lah. Okay. Bila kita dah masukkan bab-bab yang bab 1 sampai bab 15. 15 kali ialah program hilang. Okay. Untuk bab otomasi, yang tak ada otomasi, bab pun tak adalah. Jadi teruslah bab 14. Okay. Untuk Azlan. Okay. Oleh kerana perkasa yang sangat penting, semua peraturan-peraturan yang telah dibawa dalam masyarakat, kita akan masuk dalam perkasa. Okay. Contoh-contoh berborang yang digunakan dalam pusat sumber, masuk dalam perkasa juga. Okay. Dan sekarang, sebelum tu, can I please ambil kehadiran sebab sekarang hanya 12 je, tak tahu kan? Kita kenapa hari ni? Okay, lepas tu nanti kita akan bergerak ikut kumpulan. Yang ini memang should be up lah. Kita akan letak apa saja so that you know. Perancangan saya, semalam saya dah bincang dengan guru besar. Okay, apa yang kita nak buat dengan semua ni. Okay. Itu pintu. Pintu. Ini Eric. Eric dia orang dalam masa 4 jam. 4 jam. Maksudnya satu hari tau. Okay. Counter, ganja. Sebab dia tengok tak ada labeling kan. Jadi kita perlu ada labeling counter. Okay. Lepas ada counter, sekarang kita cadangkan yang ini adalah ruang rekreasi. Okay, ruang rekreasi. Okay. Jadi kalau ada ruang rekreasi, dia mesti ada berjalan kan. Ruang berjalan lebih terletak di sini. Nanti kita tengok lah. Okay. Oleh kerana kita tak mahu dia mix ni, kita akan nombor dua, dua. So, it will be until then, later on. Okay. Dan, rak-rak buku kita tak mahu dia bersepah pada sini. Kita akan susun semua di satu sudut. Kenapa kita mahu di sana? Supaya kita mahu percayaan. Ya, yeah, asal kita sumber. When you go to the sumber dengan pergelap. You know why? Because they cover. Percayaan. Jadi kita tak mau yang ni okey, tapi kita hanya susun semula. Okey, kita susun semula. Nah, yang rak itu, nanti kita nak rak itu untuk contohnya pameran murid ke, kita gunakan tu, okey. Kita nak wujudkan di sana Hari Agung. Okey, kita letakkan Hari Agung di sana, buat space. Okey, kita sisik di dalam carta. Kata administrasi di sana, apa maklumat tu kita kena bagi nanti. Kalau bilam tak ada, dan kita buka hak untuk kita bilam. Rak-rak yang ada nanti kita akan bagi kepada pengelasan 0000 sampai 900.
saya tahu mungkin buku tak banyak. Oleh itu, kita hanya letak mungkin satu rak, satu baris tu, 0, 100, 200, 300 sampai 100. Dan satu rak untuk Redford, Redford, fiction Melayu, fiction Inggeris dan rujukan separately. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. Letak semua sana. Okay, shall we move? Tengok bapa keluar tu. Nanti bila lepas kita buat, dia akan lain lah. Ha, bila dia. Kita buat dari ni yang ada gunting. Ada? Tapi kita tak gunting. Masuk. No, ni tu. Ni pun botol. Ni macam tu aja. Not the small one tu je lah. Ni mesti kita pisuk tu bah. Pisuk macam? Pisuk. Pisuk dengan... InsyaAllah dapat selera hari. Ini tu lagi dulu kali ni ibu muka tu walaupun Thank you.
Bahasa Melayu. Kalau seorang ya.